Selamat pagi pemirsa Bangka Pos, jumpa lagi dengan saya Abel di Bangka Pos 930 edisi hari ini Sabtu 9 April 2022. Berita hari ini kita awali dengan kabar duka menyelimuti masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mantan gubernur Bangka Belitung pertama periode 2022-2027 Ahmad Hudarni telah berpulang. Hudarni yang merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI menghembuskan nafas terakhirnya di apartemennya di Jakarta pada Jumat 8 April 2022 sekitar pukul 15.50 50 waktu Indonesia Barat. Yoko Adi Nur Sahid, menantu almarhum Hudarni Rani mengaku kaget saat mengetahui kabar bahwa ayah mertuanya telah meninggal dunia. Saat itu dirinya dikabari oleh sang sopir bahwa pria kelahiran tahun 1950 tersebut telah meninggal dunia. Saat itu kata Yoko, pihak keluarga sendiri menyarankan untuk membawa Hudarni ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Karena berdasarkan riwayat penyakit sebelumnya tidak pernah mengalami sesak nafas seberat itu. Namun di saat sopir hendak membawa mantan gubernur tersebut ke dokter, Hudarni menolak dan meminta sang sopir untuk memijatnya. Penyakit asma sendiri lanjut dia memang sudah diderita sejak lama dan tidak memiliki penyakit berat lainnya. Akan tetapi tidak pernah memiliki keluhan berat dan bisa diatasi dengan obat-obatan yang ada. Yoko menyebut sesuai kesepakatan keluarga dan koordinasi dengan pihak pemerintah provinsi bahwa rencananya jenazah saat ini telah selesai dimandikan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Setelah itu akan dibawa ke gedung Sekretariat Jenderal DPD RI untuk disemayamkan dan, di, dan diberikan penghormatan terakhir untuk pemimpin dan oleh pemimpin dan pejabat tinggi yang ada di sana. Sebelum sekitar pukul 2 dini hari akan dibawa ke bandara untuk diterbangkan ke Pangkal Pinang. Pukul 9 lewat 40 waktu Indonesia Barat rencananya jenazah akan diberangkatkan dan diestimasi tiba sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat, akan dibawa ke rumah duka untuk di, kemudian disolatkan di Masjid Muhajirin setelah zuhur. Berita selanjutnya, WF 36 tahun warga Sungai Liat menjadi korban kecelakaan tunggal usai menabrak salah satu kendaraan yang sedang berhenti di depannya. Kejadian terjadi di Jalan Kerisi, RT 5, RW 2, Kelurahan Lontong Pacur, Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, sekitar pukul 16.30 Waktu Indonesia Barat, pada Jumat 8 April 2022. Menurut keterangan dari Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Pangkal Pinang, sepeda motor jenis vario merah hitam dengan nomor polisi BN4. 600QF yang dikendari saudara WF melintas dari arah jalan Dokartini hendak menuju ke Simpang Pacur Namun setibanya di jalan kerisi lontong pacur, korban kaget dan terkejut adanya kendaraan yang berada di depannya yang sedang berhenti. Sehingga korban mengerem secara mendadak yang mengakibatkan saudara WF terjatuh ke aspal sehingga korban meninggal dunia. Berita selanjutnya, Malik, 23 tahun, warga kampung Teluk Rubia, kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, kini tak bisa lagi melancarkan aktivitas ilegalnya usai diamankan tim hantu satres narkoba Polres Bangka Barat. Diketahui Malik dalam jaringan narkotika berperan sebagai pengedar barang haram narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Muntok khususnya. Kasatres Narkoba Polres Bangka Barat AKP Edi Yuhansyah mengatakan penamp Penangkapan Malik bermula dari laporan masyarakat sekitar Jalan Kejaksaan, Kelurahan Sungai Daeng, Kecamatan Muntok yang sering melihat pelaku kerap melakukan transaksi narkoba. Dalam penggeledahan terhadap Malik, tim hantu berhasil menemukan sejumlah barang bukti yakni sabu-sabu seberat 11,96 gram yang telah dibungkus plastik klip bening. Sementara itu, saat ini Malik beserta sejumlah barang bukti sudah diamankan di ruang tahanan Polres Bangka Barat guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Selain itu juga tim hantu Satreskoba Polres Bangka Barat mengenakan Pasal 114 ayat 2 sub 112 ayat 2 Pasal 132 ayat 2 tindak pidana narkotika terhadap Malik. Berita selanjutnya sudah dua tahun lebih tubuh anik pakai 17 tahun hanya terbaring tak berdaya di rumah sakit di rumah singgah Rumah Sakit Umum Provinsi Bangka Belitung. Setelah tahun 2020, ia mengalami kecelakaan tunggal bersama rekan sebayanya di Gabek, Kota Pangkal Pinang. Waktu itu umur Anik masih 15 tahun. Akibat kecelakaan itu, Anik kini belum sadarkan diri, ia masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter memfonis Anik koma aktif sebagai masih ada nyawa namun raganya mati karena tarikan saraf otaknya yang putus dan belum tersambung tersempurna. Sejak awal kecelakaan kemarin, Anik sudah sempat menjalani operasi otak. Namun, kata dokter, butuh waktu beberapa tahun hingga saraf otak Anik seluruhnya menyambung. Kata Untung, ayah dari Anik, ia sangat merindukan keceriaan dan senyuman dari anaknya itu. Dua tahun ini, ia hanya bisa melihat Anik terbaring dengan mulut terenganga akibat selang untuk saluran makanan dan menembus tenggorokan Anik. Untuk masyarakat Bangka Belitung yang ingin ikut membantu pengobatan Anik bisa langsung hubungi WhatsApp Untung Ali Ayah Anik di 0858-3299-4598. Selanjutnya, sejumlah komoditas unggulan asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan Pangkal Balang-Pangkal Pinang. Sebanyak 35 ton lada yang didapat dari sejumlah petani di seluruh penjuru bumi serumpun sebali ini kembali diekspor oleh Kementerian Pertanian melalui karantina pertanian Pangkal Pinang. Kepala Kantor Karantina Pertanian Pangkal Pinang, Saifuddin Zuhri mengatakan 35 ton lada senilai 2,8 miliar ini diekspor ke dua negara tujuan, yakni Vietnam dan India. Menurut Syaifuddin Zuri, ekspor dilakukan ini sebagai bentuk upaya meningkatkan dan memperluas pasar ekspor dari komoditas-komoditas unggulan di provinsi ini ke sejumlah negara. Selain meningkatkan volume ekspor dari komoditas unggulan di Bangka Belitung, berbagai ragam hasil pertanian juga terus pihaknya genjot agar bisa masuk pasar ekspor. Di samping itu, sambung dia pada akhir Desember 2021 lalu karantina Pertanian Kepangkal Pinang juga telah mengekspor dua komoditas pertanian unggulan ekspor asal Bangka Belitung yakni karet dan produk unggulan olahan kelapa sawit. Baik pemirsa Bang Kapos, selesai sudah Bang Kapos 9.30 pada pagi hari ini. Untuk berita-berita terupdate, nanti teman-teman bisa akses langsung di web Bang www.bangkapos.com www dan posbelitung.co. Saya Abel dan kru yang bertugas pada pagi hari ini. Pamit undur diri dan sampai jumpa.